servis putem lua dreptul. Selain itu juga ada beberapa sistem monitoring kita akan melakukan digitalisasi. Tapi memang kegiatan pemeriksaan keselamatan kapal, bandar, inspektor, laut. Kebetulan di sini juga ada. Kalau kita akan melakukan digitalisasi, naik ke kapal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Tribun Pontianak. Saat ini saya itu sedang berada di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Nah, baru saja itu Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat menggelar forum group discussion membahas tentang pelayanan publik terkait angkutan sungai di wilayah Kalimantan Barat. Nah, bersama saya saat ini sudah ada perwakilan dari Ombudsman RI dari wilayah Kalimantan Barat, yakni dengan Pak Rido. Pak Rido, bisa jelaskan sedikit ada Pak? Tadi agenda kita pada hari ini seperti apa sih Pak? Jadi kami sedang melakukan FGD hari ini dalam rangka menindaklanjuti kajian dari Ombudsman, yaitu pelayan publik angkutan sungai di Kota Pontianak, Kuburaya, dan Kayu Utara. Nah, hasil dari kajiannya seperti itu seperti apa Pak? Jadi dari hasil kajian ini kan kami menemukan, memotret berdasarkan fakta sebelumnya, kami melihat terjadi kecelakaan angkutan sungai yang disebabkan pertama kelebihan muatan, kapasitas, kemudian rendahnya standar keselamatan, alat keselamatan. Jadi kami lakukan potret ke beberapa wilayah, tiga wilayah tersebut, dan kami menemukan bahwa memang kenyataannya demikian. Alat keselamatan itu sangat minim, kemudian pemeriksaan yang dilakukan petugas juga kadang ada yang tidak dilaksanakan, gitu kan, sehingga kapal-kapal itu banyak yang lolos, tetap berlayar tanpa memperhatikan standar keselamatan. Nah, terkait ini kan kita sudah mengundang banyak ya instansi terkait untuk kedepannya mengambil langkah terkait kebijakan pelayanan publik angkutan sungai ini sendiri. Apa yang diharapkan dari Ombudsman sendiri terkait nanti hasil dari FGD ini sendiri? Jadi solusinya untuk sementara waktu, pemerintah, Kementerian Perhubungan di bawah Direktur Perhubungan Darat itu sedang menyiapkan regulasi. Karena dulu angkutan sungai itu dianaktirikan secara tanda kutip ya. Karena ada kekosongan waktu itu dalam persiapan regulasi, kita tetap mendorong kepada Dinas Perhubungan baik kota, provinsi, kabupaten untuk mengoptimalkan standar pelayanan publik, kemudian mengoptimalkan standar keselamatan kapal, kemudian optimalisasi petugas dalam melakukan pemeriksaan, serta juga menghimbau kepada pengusaha penyedia jasa angkutan sungai untuk tertib aturan. Agar mengutamakan keselamatan para penumpangnya ya Pak. Karena yang kita omongkan ini masalah nyawa. Itu sangat penting. Menjaga nyawa itu tidak ada harganya, tidak ada nilai harganya. Siap, terima kasih Pak Rido.